Hari ini Senin 6 Mei 2024 saya pejabat Gubernur Jawa Barat dengan resmi mengukuhkan saudara Adi Gunawan Atas sebagai kepala perwakilan Badan Pengawasan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan keputusan yang telah dibacakan. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sesuai dengan tanggung jawab dan tugas. Kepala BPKP Provinsi Jawa Barat Pak Adi Gunawan memberikan ucapan selamat dan tentunya kita bersinergi karena sudah baik selama ini ucapan Jawa Barat dengan BPKP kita tingkatkan lagi bersama untuk mengawal pembangunan Jawa Barat untuk meningkatkan kesejahteraan. Pesan-pesan tadi apa? Ya, pertama kan tugas BPKP itu adalah internal audit pemerintah. Tapi kan tidak hanya melalui masalah keuangan, masalah tata kelola pemerintahan, masalah kinerja, juga masalah rencana pembangunan apa sudah sesuai dengan rencana itu yang juga cukup penting dikawal. Jadi tidak hanya masalah keuangan, tapi juga masalah kinerja pembangunan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga pemerintah kabupaten kota seluruh Jawa Barat. Abang izin nanya lain-lain Pak. Ini dulu Pak. Pak Agi mungkin bisa seperti apa mungkin tanggapannya mungkin ya, setelah dilantik. Sudah dikukuhkan oleh Bapak PJ Gubernur Jawa Barat dan kami akan segera mengakselerasi tugas-tugas kami. Kami sinkronkan juga dengan program-program yang menjadi prioritas Pak Vice Gubernur sehingga program-program tersebut bisa tercapai dengan optimal. Fokus-fokusnya fokusnya ya mungkin tadi salah satunya misalnya badan usaha mereka yang kami juga perlu dikawal tata kelolanya supaya baik dan sehat dan juga tadi walaupun sudah WTP, tapi masih ada ruang-ruang perbaikan, terutama di perencanaan pembangunan juga menjadi ruang yang bisa kita sama-sama untuk Bupati Wali Kota Sektor Daerah Provinsi Jawa Barat, para pimpinan instansi kardinal, para pimpinan BUMN, BUMD, dan asosiasi, serta ikuti tamu-tamu.